Oh iya, warnanya keren. Tutup mulut lagi. Banyak pos-pos itu. Itu tinggal solo di rumah tinggal secuil gitu. tinggal rubuh doang. Iya, turun gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa sallim amri wa nur ukhdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Cianjur. Mungkin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian para guru yang terdampak dan para siswa juga di sini telah hadir yang terdampak. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang tiada lain adalah untuk membantu Pak beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Cianjur ini. Bapak dan Ibu, baiklah. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia sekaligus donatur dari Wahida, yaitu akan diwakili oleh Bunda Hajah Alif Kufu. Silaturahim untuk Ibu Ibu dan Bapak pun pernah merasakan bagaimana rasanya kita berdua. Salawat
dan salam kita haturkan kepada para tamu-tamu jauh dari Jakarta. Bukan suatu hal yang mudah, perjalanannya pun barangkali ada sedikit kerikil ataupun yang harus kerikil yang dirintangi. Alhamdulillah Allah memberi keselamatan sehingga bisa berkumpul dengan kita yang bisa hadir di sini, terutama kepada KTNU Profesor Jana di sela-sela kesibukan. Ini mungkin acara spontan Kang Aher yang bagi saya sendiri ini keberapa kali ya hadir di Cianjur. Kebetulan memang saudara juga banyak yang bertambah. Kemarin kita insya Allah sudah membuat tenda yang demikian dibutuhkan oleh para korban pekerjaan, belum begitu kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatu, dan sekarang pun banyak yang sakit, dalam artian sakit fisik maupun psikis. Itu mungkin yang kita patah atau berputus asa, karena kemarin kami maaf sudah mendatangi dengan anak-anak, ternyata mereka trauma dan demikian hebat. Itu saja barangkali Kang Aher. Terima kasih ini dari Jakarta pun istilahnya itu tidak berlenggak-lenggok, tapi membawa segala sesuatu yang diperlukan, terutama obat kelihatannya memang itu yang diperlukan juga oleh para terima kasih juga yang sudah menyampaikan laporannya sekaligus berjalan. Ini bahasa kami, bahasa Cianjur. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, atur nuhun kasedayana Bapak Artis Sumpi kahing acara yang sebenarnya para puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rombongannya
untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita simak sambutan dari kepala sekolah sekaligus di pengungsian, termasuk anak-anak yang di pengungsian. Jadi kami undang di sini. Hadirin sekalian, saya ingin menceritakan tentang kepada dari Jakarta sekilas tentang peristiwa tersebut. Gempa terjadi itu sesekali titik di selatan bencana listriknya mati. Pada saat tersebut, ya kami Allah, anak-anak yang di lantai atas sekitar 210 orang itu sudah terbawa karena kami mengadakan rapat dinas di lantai 2. Sampai sekarang guru-guru tidak ada yang mau ke lantai 2. Pada saat tersebut guru-guru berada di lantai 2, saya keluar keluar datang. Ketika itu terjadi lagi dan gempanya seingat saya tahun 2002 berdatang. Kalau guru gempanya biasa kita lupa goyang, sekarang kita begini dengan itu tidak bisa lari. Padahal saya sudah di pinggir pintu, saya pegang pintu, kalau lari saya keluar tinggal lari. Tapi pasti kalau dia saya jatuh. Ada teman saya Pak Jejen, teguh juga pegang pada saya. Sambil ada guru-guru kurang aneh dan dalam bumi banting berebet karena bangunan. Dari sekali selama hidup saya baru hari itulah kejadian yang paling buruk. Dan saya ketika sampai di bapak ternyata saya bangga-bangga. Ternyata teman saya pegang apa pinggang saya itu dengan keras kencang. Syukur alhamdulillah saya kesini, anak-anak banyak yang menangis. Setelah peristiwa gempa terjadi itu banyak orang tua yang datang. Orang tua datang juga kesini menangis. Jadi saya tambah kalut menenangkan orang tua dan anak-anak saya yang kita selamat. Kemudian kenapa anak-anak SMP 2 banyak yang terdampak? Jadi ada 500 tadi yang mendapatkan psikologi sosial dari psikologi itu. Jadi rencananya kami anak guru-guru, setelah itu anak-anak. Kemudian tentang pembelajaran ini menjelang akhir semester, saya sudah mendata kepada ibu bapak guru, coba anak yang punya HP dan masih ada akses. Jadi nanti kami ke sekarang kurikulum merdeka-merdeka belajar kita sekarang itu. Ibu bapak sekalian, cintai orang kalau sekalian. Dua, ibu dan kandung saya baik dunia dan akhir. Ya, dengan kelas kemudian kami. Kemudian tidak mendapatkan kekurangan dan mendapatkan kelas. Dan keempat, Solusi selalu ada yang dari itu. Ya, 3 hari baru tahu dia ada pengungsian. Sebab mati, lampu mati. Jadi setelah gempa yang saya pasti di bersatu dulu suara Kecamatan Warung Kondang dan yang Cugenang, Cugenang, ibunya Cugenang ya. Dan nanti mohon kepada ibu-ibu yang ada di Jakarta, tapi secara sepak utama teman-teman utamakan dulu ada teman-teman SMP kita, utamakan stop ini baru kepada Cugenang. Dua kali.